mengikuti Porda dengan apa namanya dengan lancar, tapi ketika kemudian dia mendapat medali emas, dia berpotensi emas untuk di PON, kita sudah proyeksikan untuk menjadi atlet kita, kontingen kita, tapi ketika kita daftarkan bermasalah dengan profesi asalnya kan. Nah karena itu ini adalah otoritas dari KONI Jawa Barat, sehingga karena itu kita hati-hati betul, kita minta semua berkas harus lengkap. Prinsipnya bagi kami itu adalah bagaimana menyelesaikan apa namanya, memverifikasi semua data selengkap mungkin.